Glorify, tepuk tangan sekali lagi untuk Glory. Wow, kita selalu bertemu ya di panggung ya. Kita tanya komentar coach yang berikutnya nih dari Coach Arman. Lu tuh suka kayak gitu, lihat ke sana dulu. Biar seru. Enggak, penyanyi-penyanyi yang dipilih sama tim Titi tuh kayak kita tuh balik ke eranya suara-suaranya ya. Kayak balik ke eranya lu, Ti. Zamannya ada Ute, zamannya ada Sdayanti gitu, yang apa ya, yang apa ya pop sebutnya? Lah. Ya pop zaman tahun 80 ke 90 gitu. Salah satunya adalah Glory tadi tuh, saya kayak mengingatkan ke eranya Mami Titi gitu, dan asik sih. Saya sih seneng penampilan kamu malam ini. Makasih, Coach. Thank you, Coach Arman. Coach Tidi Nino. Kita muter waktu itu, Mes. Kita muter. Tapi kita gak dipilih. Jadi kita gak mau komentar, gak ada yang... Oh iya, lu muter ya? Lu muter. Gak dipilih Titi ya? Komentar dong. Ya, yang ngerubah kalimat pertamanya itu siapa? Kan harusnya kan... Na-na-na-na-na-na-na-na. Itu tadi kan merubah kan, Jik? Iya. Itu yang ngerubah kamu? Iya, aku yang ngerubah. Wow, hebat. Jadi awalnya tuh... Kan kita pasti expect lagu Bukan Cinta Biasa... Kayak gitu kan, tapi tadi Abe, loh kok lagunya? Ini lagu apa sih? Bukan gitu, Cinta Biasa sih? Bukan sih gitu. Ternyata iya. Emang benar Bukan Cinta Biasa, tapi diberikan modifikasi-modifikasi ya. Ini udah jadi start yang baik banget dengan kamu harus menyadari di mana letak special power dari suara kamu. Dan kalau menurut aku, cara bernyanyi kamu yang tadi itu merupakan salah satu yang bisa ngebawa kamu ke jenjang yang lebih tinggi lagi di dalam perjalanan bernyanyi kamu. Yep. Oke. Okay. Hai netizen, ya kan, bener kan, keren banget kan penampilan kontestan dari tim TV yang satu ini. Jangan lupa beri dukungan dengan cara subscribe di sini. Like, comment, dan share ke sosial media yang kamu punya. Oke, bye!